Balik lagi di Cemal Cemil. Nyam nyam nyam. Nah, kali ini kita mau akan nyobain rujak. Tapi bukannya rujak yang biasa. Kita cobain nih. Kita akan cobain rujak kangkung. Oke, jadi gimana caranya masak? Biasanya cuma dua bahan aja untuk bikinin, terus kayak sausnya gimana? Kayak sambal, Pak. Sambal asem. Sambal asem, jadi rujak biasa, sausnya cuman nggak dikasih buah. Enggak, sayur. Enggak, sayur. Oke, Cemil Love, itu dia, lebih ke sayuran. Dan apa sih sayur yang utamanya itu pasti kangkung. Kangkung ya? Sama toge. Di kangkung, di apa? Di gorengin di, atau di rebus? Di rebus. Direbus. Oke, direbusin dong. Pak, boleh coba masang? Boleh. Cemil Love, sekarang aku mau coba bikin rujak kangkung. Pertama, kita rebus kangkung sampai matang. Lalu, rebus juga toge. Kelai sudah matang, kita ambil. Habis itu kita taruh di atas piring. Lalu beri bumbu sambal terasi. Wow, terlihat pedas sekali. Last, kita kasih tahu dan tempe goreng. So yummy, kalian harus coba. Margo, kamu masak ini ya? Apa? You cook this? Ah, yeah, I cook it first. Apa? Okay, mantap, Margo. Let's go, I cannot wait. Woo, let's go. Enak. Sambal pedas. Woo. Yeah. Wow, Cemil Love, let's go. Ternyata rasanya seger banget. Perpaduan kangkung, toge, dan sambalnya jadi makin enak dan gurih. So good, Cemil Love. Menarik nih, rujak dengan kangkung sama toge sama sambal yang lumayan pedes banget ya. Mantap. I'll keep to what I know. Tapi ternyata pedas sekali loh, Cemil Love. Sampai Richard kepedasan begitu. Cemil Love, tambah kerupuk pasti mantap. Ayo loh. Ya. Kamu pusing. Ya pusing. Saya sama pusing. Aduh. Ayo. Oke. Makan. Cemil Love, ternyata aku pusing kali ini. Biasa aku bisa makan pedas, tapi kali ini aku gagal. Oke, jangan kemana-mana, stay tune di Cemal Cemil. Nyam, nyam, nyam.